Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, sepetak surga di ujung barat Pulau Flores, begitulah kata yang indah menggambarkan keindahan Labuan Bajo. Ditetapkannya Labuan Bajo sebagai pariwisata premium mengubah wajah Labuan Bajo. Sejak dibangun 3 tahun lalu, Labuan Bajo banyak berubah. Seperti apa perubahan Labuan Bajo kini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Anak emas wisata Indonesia bukan hanya Bali. Di ujung barat Pulau Flores terdapat anak emas wisata baru. Ya, saya bicara tentang Labuan Bajo. Saya akan mengajak Anda untuk melihat perubahan Labuan Bajo dari pinggir pantai hingga akses jalan ke tempat wisata seperti Puncak Waringin. Penataan Labuan Bajo sudah dimulai sejak 3 tahun lalu, khususnya saat Presiden Joko Widodo menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata premium. Sejak saat itu, Bajo berbenah. Pembenahan dan pembangunan dilakukan dengan memaksimalkan segala potensi kekayaan alam dan wisatanya. Pembenahan kawasan wisata super prioritas dimulai dari Jalan Soekarno-Hatta bagian bawah, lebih tepatnya kawasan Dermaga dan Pasar Ikan, atau warga sekitar menyebutnya dengan Kampung Ujung. Berjarak kurang lebih 2 km dari Bandara Internasional Komodo, Kampung Ujung dirombak dan ditingkatkan kualitasnya demi memanjakan wisatawan. Kawasan Kampung Ujung dulu tidak begitu menarik dan kurang nyaman bagi para pejalan kaki. Namun kini, setelah disulap, Kampung Ujung direncanakan jadi kawasan kuliner hidangan laut, juga sebagai area keberangkatan wisatawan live on board berkeliling Taman Nasional Komodo. Kami harapkan mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami di Labuan Bajo sini, karena memang dampak dari pelabuhan baru ini sangat bagus, sangat mengangkat ekonomi kami di sini. Harapan kami ke depannya mudah-mudahan ditambah lagi pembangunannya, wisatanya mudah-mudahan ditambah maju. Area baru Kampung Ujung lebih luas, dilengkapi atap bagi wisatawan yang akan bersantap dan wastafel. Namun daya magisnya ada pada keindahan hiruk-pikuk kapal finisi dan pemandangan matahari terbenam. Berpindah 1 km ke arah bukit dari Kampung Ujung, Puncak Waringin disebut-sebut sebagai pusat sentral wisata. Puncak Waringin mulai dibangun pada tahun 2019 dan rampung pada 2021. Sentral wisata ini dibangun di area seluas kurang lebih 3.000 meter persegi. Dari dermaga kita berpindah posisi ke bagian area tengah bukit. Tempat saya berdiri saat ini disebut dengan Puncak Waringin. Dulunya area ini merupakan jalanan kecil dengan pepohonan yang rindang dan gelap. Namun sekarang tempat ini telah berubah. Puncak Waringin menjadi salah satu spot foto sunset terbaik di Labuan Bajo. Arsitektur Puncak Waringin sangat pekat dengan nuansa tradisional lokal Flores. Hal itu tercermin dari atap bangunan yang mengambil konsep rumah tradisional Wairebo dan batu keva. Tata ruang Puncak Waringin terbagi menjadi 3 bagian, yakni ruang cindera mata, menara pandang, rumah tenun, dan ampli teater. Dari tempat ini, wisatawan bisa melihat keindahan laut biru dan jajaran pulau eksotis Labuan Bajo. Pembenahan tidak hanya bangunan semata. Pemerintah pusat juga merevitalisasi infrastruktur jalan di Labuan Bajo. Pembenahan infrastruktur jalan sangat penting dalam mendukung Labuan Bajo sebagai wisata premium. Revitalisasi infrastruktur jalan dialokasikan dalam 4 bagian, yaitu pelebaran,
penataan trotoar, pembangunan drainase, dan perawatan rutin jalanan. Pembenahan jaringan infrastruktur jalan di Labuan Bajo merubah total cara wisatawan menikmati pariwisata Bajo. Jalan beraspal mulus kini membentang hingga ke tempat wisata unggulan, seperti Batu Cermin, Air Terjun Cuncawulang, serta Bukit Amelia dan Sylvia. Pemanfaatan ruas jalan memudahkan akses jalur pergerakan masyarakat dan mempersingkat waktu tempuh. Salah satu hal terbaik dari akses jalan Wai Cicu ini adalah Anda bisa menikmati udara segar, pepohonan rindang, keindahan laut dari balik bukit, dan pemandangan matahari senja. Perjalanan dari hotel menuju Bukit Sylvia hanya memakan waktu sekitar 15 menit berkendara santai. Namun, Anda harus jeli melihat penunjuk arah menuju Bukit Sylvia. Akses masuk ke Bukit Sylvia ada sebelum perempatan menuju Hotel Pelataran. Perlu usaha ekstra untuk melihat pemandangan eksotis perbukitan Bajo dari Bukit Sylvia. Anda harus mendaki dengan jalur tanjakan yang cukup melelahkan, namun rasa lelah akan terbayar lunas saat melihat indahnya pemandangan dari puncak Bukit Sylvia. Waktu yang tepat untuk berkunjung yaitu pagi hari sebelum matahari terbit dan sore hari saat matahari terbenam. Dari Puncak Waringin, kita berpindah lagi ke bukit paling atas di Labuan Bajo. Tempat saya berdiri saat ini adalah Bukit Sylvia. Dinamakan demikian karena konon katanya pemiliknya bernama Sylvia. Dari bukit ini, kita bisa melihat keindahan Bajo, perbukitan area, seperti yang di belakang saya ini. Mirip seperti yang ada di Pulau Padar. Tapi ingat satu hal, ketika Anda berwisata ke Labuan Bajo, jangan tinggalkan apapun selain jejak, dan apa yang ada di Bajo, tetap di Bajo. Informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Bilqis Abila pamit dan sampai jumpa.